Hi guys, and welcome back to BTS Behind the Sports Car with me, Karen Nathan. Hari ini kita lagi di Elite Showcase 2024. Di belakang saya ada pintu masuk. Tapi sebelum kita masuk, aku mau kasih tahu sedikit nih tentang The Elite Showcase. This event adalah pameran modifikasi yang berfokus pada karya dan produk mendukung modifikasi di Indonesia. Dan tahun ini sangat spesial karena ini akan show mobil dan motor at the same time. Dan ada ratusan guys, motor, mobil, dan juga 39 tenants yang siap memamerkan hasil karyanya di sini. Event ini sih bertujuan buat celebrate the diversity of Indonesia's automotive industry. Jadi luar biasa banget. Dan ada juga the first time Radical Indonesia akan tampil in their booth. So kita akan lihat itu juga. Dan I'm so excited. So let's langsung aja masuk ke dalam ya. Yuk. Wow. Tempatnya luas banget ya guys. Keren sekali. Ayo kita lihat satu-satu. Wow, jadi ini toko yang jual semua baju motorsport ya. Ada jaket, ada helm, kaos juga. Keren-keren ya guys. Next apa nih? Ah, next di sini nih jual spare parts. Parts-parts buat ban, ada berbagai macam. Dan juga buat suspensi. Keren. Tujuan nih, itu booth Radical Indonesia. Lihat di sini, ada apa aja yang keseruan di sini? Seru banget. Nah, akhirnya udah sampai nih ke tujuanku, yaitu booth Radical Indonesia. As you can see, mobilnya udah di belakangku nih. Luar biasa banget ya. Pasti abis ini kita ngekepoin semuanya tentang mobilnya. Tapi sebelum itu, aku ada a few questions nih. Aku mau tanya ke Mas Didit, the director of Radical Indonesia. Mas Didit! Hai Mas Didit! Halo! Halo, salam kenal. Halo, Karen. Nah, ini dia Mas Didit, the marketing director of Radical Indonesia. Aku boleh tanya beberapa tentang this booth? Ya. Ya? Oke. So, apa yang dilakukan Radical Indonesia di dalam event The Elite Showcase ini? Ya, jadi Radical Indonesia memperkenalkan Radical Indonesia secara official di event Elite ini. Ya. Gitu, karena sebelumnya kami memang sudah ada sejak MotoGP 2023 bekerjasama dengan MGPA di Mandalika gitu. Nah, sebelumnya kita satu unit telah sampai di Oktober 2023 dan saat ini sudah ada 6 unit di Mandalika. Nah, kita sudah siap secara official launching gitu. Jadi kita launching di acara Elite Showcase. Oh, so ini pertama kali ya? Pertama kali the mobile is unveiled for everyone. It's the first time people are seeing the car. Betul. Oh, luar biasa. Jadi apakah ini pertama pengalaman ikut mobile showcase kayak gini? Ya betul, kita juga pengalaman pertama Radical Indonesia ikut showcase. Oh wow, so big moment guys, ini hari yang sangat spesial. Dan apa saja yang kalian ingin highlight dari Radical Indonesia ini? Atau tentang mobilnya, atau tentang booth-nya? Ya, jadi mobil kita ini adalah prototype ya. Brand Radical ini asal UK. Oke. Gitu, sudah 25 tahun di dunia dan masuk Indonesia ini diperkenalkan oleh kami di sirkuit Mandalika. Okay. Seperti itu. Nah, tipe mobil yang sudah masuk ini sebenarnya tipenya tipe SR3. Ya. SR3 dia banget ya. Iya. Dia memang sangat aerodinamis, kalau dari sisi dimensi itu 4 meter gitu kan, beratnya itu 600 kilo. Jadi mesin ini bertenaga 200 horsepower di 1300 cc. Oke. Okay. Nah, nanti kita pastikan akan lihat
lebih detail ya. Yeah. Tapi aku mau nanya tentang this booth. It's so cool. Ada, I can see there's a simulator ya di situ. Ya, yeah, ada simulator juga. Itu gimana? Boleh jelasin tentang simulatornya? Ya, yeah, jadi salah satu program radikal itu sebenarnya yang pertama adalah track experience. Yeah. Di mana nanti siapapun bisa ke Mandalika untuk menyewa mobil kita, apakah drive atau sebagai passenger drive. Gitu. Jadi nggak ada syarat khusus buat pakai mobilnya? Sebenarnya ada. Ada kriteria nggak? Ada. Nanti tetap ada dari instructor kita yang akan mengkualifikasi ya. Okay. Gitu. Tapi siapapun bisa untuk mencoba menggunakan Radikal Indonesia. Wow. Terus yang berikutnya, selain track itu, ini ada Radikal Academy. Yeah. Gitu, Radikal Academy itu adalah mengajak simulator, anak-anak simulator game itu menjadi professional driver. Wow. Gitu, jadi akan ada pelatihannya gitu. Keren sekali. Terus siapapun boleh masuk? Siapapun yang bisa main simulator boleh masuk. Oke, nggak ada batas umur? Batas umur sebenarnya nanti lebih kepada ketika dia lulus kualifikasi, ya. Nanti akan ada pelatihan fisik, ya kan, akan menggunakan mobil ini mungkin dari sisi tinggi, berat badan, dan lain-lain. Okay. Ya. So, ada juga ya sisi fisikalnya, ya. Kan? Ya. Terus, agak mirip film Gran Turismo, kan? Ya, yang betul. Kemarin di bioskop. Oke, kita deketin aja the simulator langsung. Wow, ramai banget ya, guys. Banyak yang antri nih buat coba. Ya. So, this is it. Ya. So, gimana caranya? Jadi ini program Radikal Academy, ya. Tahunan di mana kita mengajak anak-anak yang main game simulator itu menjadi professional driver. Gitu, memang jadi ada pelatihannya. Gitu. Nah, di event ini kita launch dan ada dimulai pre-qualifying. Gitu. Ah, okay. Pre-qualifying. Mulai dari sekarang. Wow. Jadi hari ini dan besok. Hari ini dan besok. Okay. Nah, berikutnya setelah itu kita akan ada juga pre-qualifying secara online. Oh, oke. Okay. Nanti agenda resminya kita akan publish di Instagram kita. Wow. Jadi ada berapa orang yang akan lanjut ke tahap selanjutnya? Sebenarnya yang nanti final yang akan kita bawa ke Mandalika itu 3 orang. Wow. Ya. Seru banget ya. Jadi nanti pesertanya bisa ada berapa 200 peserta nanti di qualifying, ada 10 yang kita latih, nanti yang 3 besarnya itu yang kita berangkat ke untuk jadi coba Radikal semua di sini langsung. Berharap ya? Wow! Ya. Di mobil ini langsung? Langsung, di Mandalika. Luar biasa emang. Terus, pasti semua orang berharap ya bisa masuk top 3 itu. Dengan kans buat terbang ke Mandalika loh, buat cobain mobil ini langsung. Great! And kalian kenapa pilih this event, the Elite Showcase 2024 buat launching? Why this event? Ya, karena komunitasnya di sini memang komunitas otomotif ya. Iya. Gitu ya. Jadi cinta banget ya. Kami juga sangat mau sangat senang bisa mengajak ekosistem komunitas-komunitas otomotif yang ada di Elite Auto Show. Oke. Dan aku lihat bukan cuma cowok loh. Ada beberapa cewek juga. Iya, betul. Dan itu bikin aku sangat senang ya. Kayak ternyata industrinya udah mulai diverse, udah luas. Yes. Keren, keren. Dan buat pertanyaan terakhir, ini sih udah terjawab ya, tapi bagaimana antusiasme dari orang-orang yang sudah datang ke booth Radikal hari ini? Ya, ini kita dari mulai jam berapa ya, jam 10 lewat udah mulai ada yang terus daftar datang gitu kan. Dan selain Radikal Academy juga untuk yang track experience juga tadi udah ada yang beli paket. Oh gitu? Ya, langsung bisa beli di sini bisa langsung beli di sini. I see. Ya. Oh wow, jadi hektik banget ya, tapi asik. Berarti interest-nya, entusiasmenya ada banget. Oke. Luar biasa. Oke, kita udah bahas nih tentang the booth Radikal Indonesia. Sekarang kita lihat the star of the show, yaitu mobilnya. Radikal tipe SR3.
SR3. Oke, okay. Ya. Dan apa yang unik tentang SR3 itu? Ini mobilnya ringan, dan aerodinamik. Oke. Okay. Jadi bobotnya di 600 kilo, yeah. CC-nya di 1300 menghasilkan tenaga kuda 200 horsepower. Lumayan ya? Ya. Dan beratnya? Beratnya 600 kilo. Wow, jadi bisa dibilang cukup ringan ya buat mobil sebesar ini? Cukup ringan. Oke. Okay. Dan aku juga pernah dengar ada adopsi desainnya dari mobil Le Mans. Ya, betul. Ada emang? Ada prototipe, ya. Oke, okay. Oh, terinspirasi ya? Terinspirasi. Dan aku lihat ini ada dua seats kan? Ya. Memang buat dua penduduk atau buat satu? Ya, is it a one person car? Ya, jadi mobil yang kita datangkan ke Indonesia ini memang kita pesan untuk dua seat. Okay. Karena kita akan ada experience passenger ride. Oke. So, ya. Nyaman juga buat driver dan passenger ya? Ya, ada passenger. Wow. And warnanya, semua mobil dengan warna ini atau bisa di-customize? Bisa di-customize. Okay. Jadi stiker ini akan menyesuaikan dari temanya mau seperti apa, nanti stikernya akan customize. Oh, jadi mau warna apapun, mau desain apapun, boleh? Ya, boleh. Oh, wow. Kalau kan punya perusahaan kan, mau sponsor mobil ini bisa? Sangat bisa. Malah sangat diajak ya. Dan aku mau nanya, ini apa nih? Ini khusus race car kan? Ya, jadi balik lagi untuk tadi. Mobilnya? Betul, jadi ini konsepnya sangat aerodinamis ya, gitu kan. So ini membantu dengan angin atau gimana? Betul, jadi pada saat kita tikungan itu, di corner itu kita bisa merasakan sensasi kencang pada saat cornering seperti itu. Dan didukung juga dengan ban yang full slick ya, jadi daya gripnya ke aspal itu sangat kuat. Jadi kita bisa cornering di kecepatan yang tinggi dan safety. Berarti dia perfect buat racing ya? Ya. Emang dibikin biar secepat mungkin ya, se-agile mungkin? Tapi ini bisa di semua tipe jalan atau cuma di race course khusus? Ini untuk track only. Perfect. Only track ya? Jadi nggak bisa dipakai di, let's say, jalanan biasa? Nggak bisa. Belum bisa kali. Keren-keren. Dan ini aku lihat itu steering wheel-nya mirip yang di simulator ya? Ya, jadi... Emang dibikin kayak gitu? Oh, jadi simulatornya itu memang sudah sama persis satu banding satu dari sisi performance-nya, cara bawanya. Wow. Gitu kan. Jadi kalau misalnya di simulator itu kita spin atau apa itu, jangan sampai kejadian di mobil. Jadi kita bisa latihan dulu di simulator. Gitu. Oh keren, makanya ada proses pemilihan juga kan? Ya. Kayaknya nggak semua orang mampu mungkin pegang mobil ini. Betul. Karena harus cukup kuat kan secara physical? Ya, betul. Ya? Ya. Wow, amazing. Nah, soal keamanan, aku lihat ini ada sesuatu. Ini buat apa? Ya, jadi dari standar keamanan kita dilengkapi ini dengan heli ya, gitu ya. Jadi untuk mengamankan driver ketika pada saat ada accident ya, amit-amit ya gitu. Jadi kita menghalangi driver untuk lempar keluar. Gitu. Oh gitu. Jadi, tubuhnya itu tetap terlindungi. So, ini buat protect kepalanya atau gimana? How does it work? Ini lebih kepada secure supaya tidak mengenai badan si pengendara sih. Jadi kayak agak kayak kandang gitu ya? Iya. Seorangnya sih di dalam. Iya, betul. Wow, keren. Dan buat orang yang penasaran kan, misalkan mau coba mobil ini, bisa hubungin mana? Kalau untuk mobil ini kita bisa teman-teman bisa hubungi kita di Instagram kita. Instagram, apa gampang ya? Autosport.idn. Oke. Okay. Kita bisa DM kami, nanti ada hotline service kita yang kontak balik. Apakah ada website juga atau Instagram? Website radikalmotorsport.id. Okay. Gitu. Kita akan publish materi-materi baru nanti ya. Terus sekarang bisa DM kita di Instagram. Oke, okay, gampang banget ya guys. So, tadi dengarkan kalau mau hubungin Radical Motorsport langsung aja ke Instagram atau website-nya. Kalau mau coba mobil yang keren ini. Nah, hari ini kita ada banyak belajar tentang Radical Indonesia dan visit ke booth-nya di sini yang keren sekali. Thank you guys and thank you Mas Rit juga. Yeah, thank you for your time. Dan itu dia keseruan kita buat hari ini. Jangan kemana-mana, stay tuned buat episode selanjutnya di BTS Behind the Sports Car. Bye-bye!